Okey, kita angkat ayam yang dah garing. Kita angkat dulu ya. Okey, yang ni sambal tumis ni terpulang siapa-siapa saja yang masak lah campuran dia ayam. Kalau saya campur dengan tahu. Saya suka tahu. Okey, kita tunggu dulu. Kita kuatkan sikit api dia. Kita tunggu dalam berapa minit. Tunggu dia garing. Okey, tahu dia dah nak garing. Kita angkat eh. Kita angkat tahu dia. Letak kat sini. Okey, sekarang ni api dia kita kuatkan sikit. Okey, masukkan bawang. Kita goreng dulu sekejap tu. Kita goreng dia. Sekejap ya. Kita goreng dulu bawang ni. Sampai dia lembut. Tak payah garing sangat bawang dia. Sampai dia lembut, agak kuning sikit. Kacau dulu. Sampai dia kuning. Sampai dia kuning. Okay, dia dah agak kuning sikit kan. Okey, kuningkan sikit lagi saja. Okey, dah kuning. Kita masukkan cili merah yang segar, yang freshnya, yang sudah di blender. Kacau sampai sebati.
And masukkan tomato. Tomato ni pengganti asam dia. Masukkan tomato. Okay. Alright. Tunggu dia mendidih. Lepas tu, and bagi garam. Bagi garam cukup rasa. Ini kita bagi garam ni. Satu. Saya bagi dua sudu. Dua. Okey. Kacau sampai dia betul-betul masak. Kacau. Sampai dia betul masak. Kita kacau sampailah dia berbau harum. Dia naik bau. Kita kacau sampai naik bau dan berwarna kemerah-merahan. Okay, dia punya sambal ni. Okay, right. Tunggu dalam berapa minit lagi. Thank you.
Tomato yang kita masuk tadi dia akan hancur sendirinya. Tomato ni dia bagus ya untuk buat sambal tumis. Satu, dia mengurangkan pedas. Itu satu. Yang kedua, tomato ni dia banyak dia punya khasiat dia. Okey. Okey, dia dah mula naik bau. Naik bau tu dia bau harum. Harum khas untuk buat sambal tumis lah. Harum sambal tumis. Okey, dah agak merah. Dah berbau dah. Sekarang dah berbau, dah masak. Dah berbau wangi dan harum. Khas untuk sambal tumis. Okey, api dia boleh belahankan. Jangan kuat sangat. Okay, api dia perlahankan sikit. Okey. Supaya dia jangan hangus lah. Ni dah. Okey dah, alright. Sekarang ni kita masukkan tahu eh. Tahu dengan ayam. Tak kisah, campur apa saja yang anda suka. Ayam. Yang campuran itu tak kisah apa yang anda suka, apa yang anda minat lah. Okay. Kacau sampai sebati supaya rasa sambal tumis dia menyerap ke dalam tahu dan ayam. Okey, dia dah. Dia dah sebati dengan ayam dan tahu tadi. Okey. Okey, sambal tumis ayam dan tahu sudah siap dan boleh dijamah. Okey. Sambal tahu tumis ayam masakan Minang. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Bye.